Selamat datang di game Cisini Story. Lita, Lito, yay! Yo yo yo. Hari ini kita akan kembali lagi buat melanjutin cerita dari game Cisini Story. Dan semoga aja guys, di event kali ini kita bakal dapetin event selingkuh, teman-teman ya. Seru banget gak sih kayaknya kalau kita selingkuh guys. Oke, seperti apa ceritanya? Langsung aja kalau kayak gitu guys ya, kita masuk ke dalam gamenya. Dan jangan lupa kasih like-nya juga di video ini guys ya. Let's go. Yo yo yo, selamat pagi teman-teman di rumahnya Mbak Clara, cewek paling cantik di kota Cisini menurut aku. Oke, teman-teman, jadi selamat datang ya di rumahnya Mbak Clara ya guys ya. Dan hari ini Mbak Clara itu habis nge-gym guys supaya badannya tetap body goals ya kan. Karena apa? Karena hari ini itu kita punya janjian buat ketemuan sama keempat cowok cakep yang sudah kita incer ya guys ya. Ada Indra, ada Reza, ada Dokter ya kan, dan juga ada Azril. Nah, jadi guys, di sini yang bikin aku khawatir ya kan, sepertinya akan ada terjadi adegan perselingkuhan karena ada dua cowok yang pengen ketemuan di tempat yang sama dan di hari yang sama juga guys. Nah, ini dia teman-teman yang bikin kacau ya sepertinya ya. Kayaknya kita bakal ketimpa nasib malang hari ini guys. Antara kita bakal dihina-hina atau enggak kita bakal di... Aduh, enggak tahu deh guys, kalau orang selingkuh, ketahuan selingkuh bakal gimana dah ya kan. Kayaknya bakal... enggak tahu deh guys, kayak kita bakal dicap cewek murahan atau gimana. I don't know, oke lah. Udahlah guys ya, kita hadapin aja apa yang terjadi guys ya. Let's go, kita mulai. Mobil siapa nih? Mobilnya warna putih, guys. Oh, Indra. Oke, ini mobilnya Indra, guys ya. Oke, dia masih pakai mobil yang kemarin warna putih, guys. Dan di sini itu juga ada Reza, sang polisi yang kemarin jalan tapi nggak bawa mobil dan sekarang dia punya mobil dong ternyata. Oh my god. Oh my god. Ini bukan perkara orangnya tapi ini tentang mahalan mana mobilnya, guys ya. Kira-kira kita mau lihat mobilnya yang mana nih yang paling bagus? Mobilnya Indra, sang manajer bank, atau mobilnya Reza polisi ya, guys ya, sang polisi ya. Kayaknya kalau Reza ini bukan atasan sih guys, kayaknya dia bukan kepala polisi gitu deh guys. Kayaknya pasti nggak kaya-kaya amat ya kan dibanding Reza yang manajer bank. So iya, yeah, aku bakal ke Indra dulu deh kayaknya. maksudnya Indra guys ya, yang manajer bank ya, bukan Reza ya. Oke, sorry. Apa kamu udah siap? Udah. Yuk kita berangkat. Oke guys, kita berangkat. Wuih, kemana ini? Clara, kamu udah siap? Yuk kak, kita berangkat sekarang. Kak Indra udah lama ya di sini? Belum kok, baru sampai 5 menit yang lalu. Orkestranya kapan kak? Oh, konsernya nanti malam di Hotel Bintang 5. Sekarang kita ke dalam dulu ya. Eh, kita mau nyalon ya? Iya, kita nyalon dulu yuk. Waduh guys, kak kita diajak nyalon? Oh my gosh. Indra membukakan pintu untukku dan langsung disambut oleh Bunda Nicole dengan senyuman. Alright, aku temenin kamu nyalon ya. Oke, mau tapi ragu atau kita menolak aja guys? Oke, maulah, masa dibayarin gak mau ya kan? Beneran kan dibayarin kan guys? Bukan kita bayar sendiri kan? Tapi kalau aku nyalon kayak Indra gimana? Gampang, aku bisa ngapain aja. Bang Indra mau potong rambut? Cie, punya gandengan baru nih. Siapa sih ibu-ibu ini guys ya? Julid sekali ya. Bisa bantu tata rambut dan make up nggak? Neng, mau didandanin? Punya pacar baru nggak bilang-bilang nih? Emang mau ke acara apa ya? Mau candlelight dinner atau nonton? Aku pun ikut tertunduk menahan geli. Ibu pemilik salon ini benar-benar kepo, ingin tahu banget urusan orang. Bener guys ya, kepo sekali ya. Wah, nonton orkestra ya. Imut banget sih wajahnya, Neng.
Kalau gini sih riasannya gak boleh terlalu tebel, biar kesannya imutnya tuh gak hilang. Paling saya nanti bantuin hairstyle supaya lebih elegan ya. Oh iya, siapa namanya Neng? Clara Bu. Yuk Neng Clara makeup dulu ya, baru nanti rambutnya di hairstyle. Panggil aja Bunda Nicole ya. Oke. Bunda Nicole ya, bukan Bu tapi Bunda. Bun. Oke, Indra menungguku di area tunggu sambil membuka HP dan majalah. Oke. Jadi Indra nunggu dan kita nyalon. Aduh, benar-benar gambaran masa depan yang sangat cerah, teman-teman ya. Yuk bersihin dulu wajahnya pakai cleanser. Ih, kulitnya masih bagus banget ya, baru lulus SMA ya, Neng. Udah lulus, Bunda. Bunda Nicole merias wajahku sambil terus bertanya-tanya namaku, ibuku, rumahku di mana, lulusan SMA mana, dan lainnya. Rasanya seperti wawancara buku biografi. Rempong sekali teman-teman ya. Ada orang yang lagi kepo nih. Akhirnya makeup aku selesai. Oke. Akhirnya teman-teman ya. Saat aku mendekat, Indra menoleh padaku dan bisa kulihat wajahnya terpesona melihatku. Aduh, pede sekali kamu, Clara. Clara, kamu cantik banget. Aku jadi malu, Kak. Makasih ya. Kamu yang malu-malu gini manis banget loh. Makin kelihatan cantik deh. Oh, biasa aja, Kak. Yuk, kita pergi. Sebentar ya, aku bayar dulu. Jangan. Aku aja yang bayar. Guys, kita dibayarin. Oh my God, ternyata Indra seroyal itu, men. Aku aja. Kan aku yang ngajak ke acaranya. Iya, bener juga sih. Bang Indra nih setiap kesini kalau bayar selalu dilebihin, gak mau ambil kembaliannya. Pantesan aja makin kesini makin sukses, makasih lo ya. Sama-sama Bunda. Yuk Clara, kita pergi. Oke, ayo. Gas guys. Oke, sepanjang perjalanan Indra selalu curi-curi pandang ke arahku. Aduh, jadi bikin malu nih guys ya, diliatin Bang Indra. Kami pun akhirnya tiba di Hotel Bintang 5 yang menyelenggarakan orkestra. Seumur hidup, aku itu belum pernah kesini loh. Nah, ini tiketnya ya. Indra menyerahkan tiketnya kepada aku dan aku melihat kata VVIP dan aku sangat terkejut. Loh, Kak Indra? Kok kita ke bagian VVIP? Iya, emangnya kenapa? Enggak kemahalan apa, Kak? Iya, enggak dong. Bagi aku uang segitu mah enggak masalah. Konser kayak gini tuh jarang banget. Jadi kita harus dapat kursi yang spesial. Oh iya, ya udah deh, makasih ya Kak. Kami pun masuk ke dalam ballroom hotel setelah tiketnya diperiksa petugas lalu. Oke, guys, lagi-lagi Indra. Aduh, kenapa sih pesona pria kaya ini tidak bisa ditolak gitu teman-teman ya? Oke, ini siapa nih? Pak Indra. Aku dan Indra menoleh dan mendapati dua orang pria yang berjalan ke arah kami. Mereka tampak rapi dan berkelas, pasti bukan orang sembarangan. Siapa itu? Malam Pak Indra. Halo Pak Indra. Pak Sulaiman dan Pak Anwar. Oh iya, kenalin, ini Clara. Dan Clara, ini klien-klien saya di bank, Pak Sulaiman dan juga Pak Anwar. Mereka berdua adalah kakak beradik yang punya gedung orkestra ini loh. Aku tersenyum dan mengangguk pada mereka dan mereka balas tersenyum. Pak, Clara ini kekasih Pak Indra ya? Kita bilang apa ya guys ya? Lagi deket. Kami lagi deket sih Pak. Iya, aku sama dia lagi deket aja sih Pak. Oh iya. Saya salut banget sih sama Pak Indra ini. Padahal mau kita kasih gratis tiketnya, tapi dia tuh gak mau. Iya loh, dia tuh tetap mau bayar. Mana kelasnya VVIP lagi. Luar biasa ya Pak Indra ini, profesional dan dermawan. Bisa aja nih. Yuk saya naik ke kursi sana ya. Oh iya Pak, silahkan, mari. Pak Sulaiman dan Pak Anwar berlalu menuju ke istri mereka masing-masing yang sudah duduk di kursi penonton. Asik. Aku dan Indra mencari kursi VVIP yang posisinya di atas posisi tengah, tempat yang paling nyaman dan jelas untuk menonton. Kulihat orang-orang yang duduk di sana, orang-orang elit dan penampilannya elegan. Oke. Aku jadi ingin menatap bajuku sendiri lalu. Ada apa? Kok kayaknya gelisah kamu, Clara? Kak, aku jadi ngerasa gak pede ya. Di sini kayaknya orang-orangnya orang-orang hebat semua. Termasuk kamu kan? Tiba-tiba wajahnya sangat dekat denganku dan menatap dalam-dalam. Maksudnya? Aku berusaha menjauhkan wajahku darinya karena gugup. Bagi aku, kamu itu hebat banget. Perjuangan nolong ibumu dan ketulusanmu yang ngebuat kamu hebat di mataku. Jadi malu. Pendirianmu juga kuat. Dan meyakinkanku kalau kamu gak sama perlakuannya dengan ibumu. Aduh, aku tambah malu guys ya.
Indra kembali mendekatkan wajahnya lagi. Dan lagi-lagi aku bisa mencium harumnya parfum Indra yang segar. Jantungku berdegup kencang sekali sampai akhirnya. Permisi. Aku dan Indra tersentak dan Indra menjauhkan wajahnya dariku untuk menoleh siapa yang menyapa. Maaf, ini cemilan dan minumannya. Khusus tamu VIP kami menyediakan konsumsi. Oh iya, makasih ya mbak. Taruh di situ aja. Indra menunjuk meja depan kami, lalu petugas itu menaruh konsumsi di meja dan pamit pergi. Untung saja petugas itu datang, kalau enggak aku bakal kelihatan kikuk dan bodoh. Soalnya wajah Indra sangat tampan dilihat dari dekat dan tubuhnya harum sekali. Aduh, udah ah, aku gak mikir macem-macem, aku harus menikmati momen spesial ini bersama Indra. Dingin banget AC-nya ya kak. Boleh aku pegang tanganmu supaya hangat? Boleh, pegang aja. Aku sempat berpikir sejenak, lalu aku mengangguk. Indra menggenggam tanganku dan merasakan sensasi hangat menjalar di tubuh. Oh my god, apaan ini guys? Oh my god, apaan ini guys? Kita dipegang tangannya coy sama Indra ya kan, gara-gara kedinginan. Konser orkestra pun dimulai. Alunan musik memenuhi ruangan sepanjang acara. Indra menggenggam tanganku. Tidak bisa dipungkiri, jantungku terus berdegup kencang. Entah kenapa kehangatan dalam tangannya membuatku nyaman dan ingin berlama-lama di situasi ini. Acara pun selesai dan Indra melepaskan tangannya. Aduh, harusnya gak usah dilepaskan ya kan. Indra tersenyum hangat padaku sambil beranjak dari kursi. Oke, makasih ya kamu udah nemenin aku nonton orkestra ini. Aku antar kamu pulang ya Clara. Aku balas tersenyum dan mengangguk. Iya kak, ayo kita pulang. Makasih ya buat hari ini. Sama-sama kak. Kalau gitu sebaiknya kita cepat pulang, udah semakin malam nih. Iya kak. Sampai jumpa. Oke guys, wuhui, akhirnya ya kita pulang ya guys ya. Eh, apa ini? Siang hari yang begitu cerah, cuacanya sangat sempurna untuk menikmati hari. Dan di hari itu juga, aku dan Indra tengah berjalan-jalan, oke? Hari ini cerah banget ya. Iya nih kak. Oh iya, kamu tahu nggak? Katanya bunga-bunga di taman lagi mekar. Mungkin kamu mau lihat? Wah, ayo lihat. Menerima ajakan Indra, aku pun pergi bersamanya ke taman yang dimaksud. Heh, kok kita ada lanjutannya gitu guys ya? Tiba-tiba kita jalan ya? Benar saja, setibanya di sana aku melihat hamparan bunga-bunga yang sedang bermekaran dengan sangat indah. Ternyata benar ya, bunga-bunganya lagi mekar, bagus banget. Cantik banget bunga-bunganya ya kak. Eh, siapa ini? Iya, cantik banget. Sebuah suara dari belakang mengagetkanku dan Indra. Kami berdua menoleh dan mendapati Azril yang tengah berdiri sambil melihat ke arah hamparan bunga. Eh, ada Kak Azril? Halo Clara, halo juga Indra. Halo, gak biasanya aku lihat kamu ada di sini. Kebetulan aku lagi ada waktu kosong dan aku juga dengar katanya bunga-bunga di sini tuh lagi mekar. Dan aku langsung kepikiran sesuatu. Tadinya sih kalau memang sebagus itu aku mau ajak kamu Clara ke sini buat lihat. Eh, tapi ternyata aku malah ketemu kamu di sini. Apa kalian juga ketemu di sini Clara? Indra? Enggak kok, aku memang ngajak dia ke sini buat lihat. Hah? Tunggu dulu, kalian ini ada hubungan apa? Aku dan Clara emang lagi deket kok, aku udah sering jalan juga sama dia. Hah? Tapi aku juga lagi deket sama Clara. Belum lama ini kita ketemu dan jalan bareng, iya kan Clara? Jadi kamu pergi sama aku tapi juga pergi sama Azril Clara. Kamu gak lagi mainin perasaan aku kan? Clara, tolong jelasin semuanya. Aku butuh penjelasan. Aduh guys, kita bingung. Kita gimana guys ya? Kita pilih jelasin atau kita pilih Indra atau kita pilih Azril atau kita bingung atau kita enggak tahu guys. Oh my god, ini pusing sekali. Kalau kita pilih Indra, kita bakal kehilangan Azril. Tapi kalau kita pilih Azril, kita bakal kehilangan Indra yang sangat mapan. Aduh, oh my god. Atau kita pilih jelasin. Oke. Guys, entah apa ya, walaupun kalian minta Azril, tapi aku udah jatuh cinta sama Indra ya kan, karena Indra itu bener-bener, aduh, bingung deh guys, Indra atau Azril ya. Ya udah deh, aku pilih Azril. Soalnya kalian minta Azril guys, soalnya kalian minta aku deketin Azril. Walaupun aku cintanya sama Indra, tapi kalian minta aku deketin Azril. Jadi ini demi kalian teman-teman, aku akan pilih Azril ya. Setelah sekian banyak effort yang dilakuin Indra sama aku, tapi aku lebih milih Azril untuk kalian. Oke, kita pilih Azril guys. Kak, maaf,
Tapi sejujurnya aku lebih dekat sama Kak Azril. Kok bohong banget ya guys ya? Aku ngerasa nyaman setiap kali aku sama Kak Azril. Berarti selama ini kamu cuma mainin perasaanku. Aku gak nyangka sih Clara. Kalau gitu selamat bersenang-senang dengan Azril. Harusnya dari awal kamu gak bikin aku berharap. Sedih banget nih guys aku. Indra pun pergi meninggalkanku dan Azril. Melihat punggungnya yang semakin lama semakin jauh buatku merasa sedih. Tapi aku telah membuat pilihan. Guys, Indra, no, Indra jangan pergi. Oh my god, guys, ini semua aku lakuin demi kalian loh, sumpah. Aku sebenarnya sukanya sama Indra, guys. Entah kenapa kayak Indra itu yang terbaik. Indra itu tuh cowok macho yang juga tajir, teman-teman. Astaga. Ya udahlah teman-teman ya, kita next ya, kita lanjut ya. Ke mana nih? Ke Azril nih. Azril, kok mobilnya baru? Sayang aku, kok mobilnya baru lagi sih? Warnanya jadi kuning, kemarin itu perasaan biru ya guys. Apa bener yang kalian komentar ya teman-teman ya? Kalau Azril itu mobilnya nyewa kak, makanya dia gak bisa nganter kakak. Nah, kayaknya bener deh guys, mobilnya nyewa. Eh bentar, kok ada dokter Angga di sini? Ini dokter Angga kan? Ini dokter Angga kan? Loh, kok dokter Angga di sini guys? Wah parah nih kalau dilihat aku nih guys. Eh, coba deh. Udah siap buat pergi? Yuk, ayo. Oke guys, kita pergi lagi ya sama Azril ya kali ini ya guys ya. Yang sudah kita pilih tadi ya teman-teman ya. Hah? Kok penampilan kamu gini sih? Kamu serius? Emang kenapa? Kurang cocok sih kataku, tapi ya udahlah. Ayo kita pergi sekarang, nanti telat. Ih, dia mukanya sedih guys. Emangnya baju aku kenapa terlalu mewah ya? Dari kejauhan aku udah bisa melihat sebuah mobil mewah yang terparkir tidak jauh dari warung Bu Nina. Tak lama kemudian Azril membawaku ke mobil mewahnya itu dan kami pun berangkat ke tempat festival makanan terbesar itu. Oke, kita akan pergi guys. Ramai banget ya teman-teman ya. Baru kali ini aku lihat bazarnya seramai ini cuy. Saat tiba di sana festival itu begitu ramai dan ada begitu banyak kedai makanan. Wah banyak banget makanannya. Ayo kamu mau coba makanan yang mana dulu Clara? Aku bingung. Ayo kita lihat-lihat dulu aja yuk. Ayo. Wah guys, emang ya si Azril ini tuh hobi makan ya guys ya. Soalnya dia dikit-dikit tuh makan. Dan ketemunya tuh kita juga di warungnya Bu Nina kan. Waktu lagi makan. Duk, apa ini? Azril berhenti tiba-tiba dan aku menabrak punggungnya. Aduh, gitu ya. Cikup, aduh. Eh, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, cuma kaget. Aku bikin kaget ya, maaf. Tadi orang depan aku mendadak berhenti, jadinya aku juga ikut berhenti. Gimana? Ada yang kamu mau beli nggak? Aku pengen beli sate yang panjang banget itu. Kalau Kak Azril, aku penasaran sama kedai yang jual daging yang digoreng tepung. Kalau dilihat-lihat sih, itu kayak stik daging tapi yang digoreng gitu. Stik sapi yang digoreng tepung, gimana ya rasanya? Ayo kita beli, nanti kamu coba dulu. Oke. Kak Azril duluan aja. Yaudah, ayo beli barengan. Boleh, tapi kita belinya barengan ya. Yaudah, ayo. Wangi makanannya bikin makin lapar nih. Aku dan Azril pergi membeli makanan yang mau dibeli dan sesudahnya aku dan Azril duduk di sebuah meja kosong. Lalu, selagi menikmati makanan sambil melihat-lihat festival itu, tiba-tiba seorang pria datang dan menghampiri meja. Oke, siapa ini? Azril. Siapa ya? Parah nih, masa lupa sih sama gua. Hei, Fahri, teman SMA dulu kan? Apa kabar bro? Wah, jadi gendutan lo ya sekarang. Pantesan gue pangling lihat lo. Ya, yang penting kantongnya ikutan gendut lah bro. Ini pacar lo ya? Kita lagi deket aja sih, kenalan namanya Clara. Salam kenal ya Clara. Salam kenal juga kak. Oh iya, lo masih suka main gitar gak bro? Masih dong. Dulu di SMA dia itu idola cewek-cewek banget lo, jago main gitar, suaranya merdu banget. Biasa aja lo bro, gue udah lama nih gak main gitar, udah karatan skillnya. Alasan lo, gak mungkin lo gak bisa main gitar, ayo tunjukin, pasti Clara pengen lihat juga kan. Wah, dia juga main gitar ya? Jadi idola cewek-cewek juga. Wah. Ayolah, ayo tampil, bro. Di sini kan ada live music juga tuh. Gue udah lama nih enggak denger lo main gitar. Beneran boleh nih. Kebetulan gue baru nyiptain satu lagu khusus, gue bawain di atas panggung ya. Ya udah, kalau kayak gitu cepetan. Gue duduk di sana sama cewek gue. Lu naik ke atas panggung cepetan. Clara, kamu tunggu di sini sebentar ya. Azril pergi ke panggung dan duduk di depan mic sambil megang gitar yang sudah disediakan di sana. Tes,
Tes. Aku mau bawain satu lagu yang aku tulis sendiri. Azril mulai memetik gitar. Alunan gitar pun mulai mengalun. Alunannya begitu merdu dan nyaman didengar. Tak lama, Azril pun mulai menyanyi. Tiba-tiba jantungku berdebar kencang. Wah, suaranya merdu sekali. Tidak kalah dengan penyanyi profesional. Bener, ini Azril yang aku kenal. Tiba-tiba suasana pun hening, semua orang yang tadinya sibuk mengobrol tiba-tiba terdiam terpesona melihat penampilan Azril. Azril lalu menoleh ke arahku dan tiba-tiba tersenyum manis sambil terus bernyanyi. Oke. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Aku merasa jantungku berdebar terus. Aku terpesona dengan penampilannya di panggung. Oh, keren banget ya guys ya. Ternyata si Azril. Wah, kita gak salah nih guys pilih orang ya. Setelah selesai bernyanyi, riuh tepuk tangan terdengar. Aku pun bertepuk tangan keras. Ternyata Azril tidak langsung turun. Dia memegang mic dan sepertinya dia mau bicara. Lagu ini aku ciptakan untuk seseorang yang aku cintai. Oh my god. Penonton bersorak dan tepuk tangan kencang membuat Azril tersipu malu. Kudengar Fahril bersiul kencang dari kejauhan. Buat siapa ya dia tulis lagunya? Kenapa dia melihatku? Aku gak mau GR. Mungkin buat orang lain kali. Anonim. Azril lalu turun dari panggung kembali ke meja tempat aku berada. Gimana lagunya? Bagus banget kak lagunya, sangat menyentuh hati. Baguslah kalau kamu suka. Kira-kira lagu itu buat aku bukan ya? Kok dia gak kasih tahu sih? Kak Azril sering buat lagu ya? Wah, membuat lagu itu makananku sehari-hari, udah hobi berat. Ya, dia gak bahas lagu itu buat siapa ya? Kalau nanya takut kelihatan kegeeran, ya udah deh gak usah tanya ah. Hei, kau bengong Clara? Yuk habisin makanannya. Iya kak. Senyumnya mana? Aku nungguin terus loh senyuman kamu. Aduh, senyumnya mana? Emang aku gak kelihatan senyum ya kak? Kan aku lagi kesipu-sipu malu. Sama sedikit bete sih gara-gara gak dikasih tahu itu siapa, buat siapa lagunya. Clara pun senyum malu-malu. Nah, gitu dong. Ingat ya, jangan sampai lupa buat selalu senyum. Oke. Setelah menghabiskan makanan dan minuman yang dibeli, Azril pamit pada Fahri dan kemudian mengantarku pulang. Oke. Kenapa dia gak ngasih tahu ya lagunya itu buat siapa? Makasih ya buat hari ini. Makasih juga kak buat hari ini. Lain kali kita ketemu lagi ya. Iya kak. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Sampai jumpa. Yah. Walaupun aku masih kepo ya guys ya, itu lagu buat siapa? Kenapa dia gak ngasih tahu sih? Jangan-jangan buat cewek lain. Kalau gitu aku udah nyesel nih, tadi udah pilih Azril. Oke, guys, jadi dari beberapa hati di sini, Reza itu sudah 3 ya hatinya yang nyala. Sementara Indra masih 2, Azril juga 3 dan dia tuh yang paling banyak guys. Jadi aku tuh lebih cenderung deket ke Azril sebenarnya. Dan dokter Angga cuma 2. Aduh, sayang sekali ya dokter Angga kenapa sangat kecil sekali nih guys. Aduh. Wah, kayaknya kita emang lebih cenderung ke Azril sini tuh. 525 tuh guys. Terus itu hatinya juga udah 3 yang nyala nih. Kurang 3 lagi nih guys. Kita bakal jadian gak sih kalau udah 3? Ya kan? Oh my gosh. Oke, teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini aja dulu guys ya. Dan mungkin nanti kita akan lanjutin lagi sampai aku tuh udah bener-bener dapet momen jadian dan mungkin menikah guys. Karena kalau masih jalan-jalan kayak gini, ini kayaknya masih kelamaan. Tapi semoga aku bisa dapet event menikah ya guys ya. Oke? So yeah, teman-teman, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nantikan juga video-videoku selanjutnya guys. So yeah, see you next time and bye-bye.